Tolong mas saya ya. Saya sudah memberikan konvensi di saya masalah pidana ya. Ya. Karena pidana itu kan bisa datang dari alam atau non-alam. Bisa karena manusia atau karena yang lainnya. Itu pidana. Yang jelas, dampaknya sangat luar biasa. Bisa kematian, bisa psikologi dan sebagainya. Itulah pidana. Lalu ada semacam isu ya, apa hubungannya bencana dengan MDBT? Nah, dengar ya, ada yang bisa mendefinisikan MDBT? Katakan ya. Untuk bencana loh ya. Siapa yang bisa? Saya kasih bonus. Siapa yang bisa? Saya punya mahasiswa ini, mas. Mas bantuan. Migrasi, banjir, gempa, tsunami. Migrasi atau longsor, gempa, banjir dan tsunami. Berikan aplaus buat Mas Kedemangan. Jadi LGBT bisa berdampak macam LGBT juga kan? Kedemangan, Mas Doni. Silakan Mas Doni. Silakan. Ini angkatan pertama mahasiswa magister arsitektur. Kesini mas, kemas. Berikan aplaus buat Mas Doni. Jadi ke depan. Ya, Mbak tolong memberikan Mbak. Yang memberikan adalah Mbak Sevi. Berikan aplaus juga. Mana kita ya? Harapannya apa? Terus apa? Aduh, sangat. Polos banget, luar biasa. Dan lagi mulus saja. Insya Allah, saya doakan. Terima kasih. Berikan mulus buat Mas Doni. Baik. Berikutnya adalah slide-nya. Slide berikutnya. Ini adalah masalah desain. Desain itu suatu konsep, ya, dan merupakan arah menuju pada produk hasil. Tentunya ini dengan pendekatan yang sangat rasional atau sangat intuitif. Itu dua tanya bisa. Nanti tanyakan saja pada Pak Adi dan Pak Abdi. Lanjut. Terakhir forensik arsitektur. Ini kan saya komentar terakhir ya. Yang penting di dalam forensik ini. Kenapa terjadi sesuatu kegagalan? Kegagalan bisa saja satu proses, bisa fisik, bisa administrasi. Ya. Dan ini sangat terkait dengan kerugian yang dialami oleh bangunan sebagai wujud desain. Lalu di sini ada kata kunci diagnosa. Lalu dia akan mengarah pada apakah ada kriminal atau masalah yang lainnya, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi. Saya kira pengantar dari saya itu, sekarang saya mohon hadir pembicara utama kita, Bapak Muhammad Ali, silakan. Dengan terus, berikutnya, Pak Adi, silakan Pak, dilanjut. Jadi Pak Adi nanti akan mempresentasikan, karena langsung dari komputer ya, beliau akan langsung berada di meja utara itu. Lalu nanti Pak Abdi akan berada di tetap di atas, lalu akan berhubungan dengan komputer yang ada di sana. Ini sebelumnya saya akan membacakan CV
Indonesia. Terutama pada peserta ya, yang hadir pada pagi hari ini, saya membagikan CV dari Pak Amri dan Pak Dipurnomo agar nanti bagaimana bertanya dengan nama-nama pendidiknya yang sangat spesifik, yang saudara sekalian tertarik dan sebagainya, silakan gunakan CV itu. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini, Bapak Muhammad Amri, SPMT IAI, lahir di Ujung Padang, tanggal 5 Mei 1967. Beliau telah bekerja di sejumlah banyak konsultan. Lalu pada 8 tahun terakhir, beliau sangat fokus pada kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, sengketa konstruksi, dan perkara tindak pidana korupsi atau TIKOR. Lalu dia punya berapa proyek ini untuk 8 tahun terakhir, sekitar 18. Lalu beliau juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan seminar. Beliau juga menjadi best writer dan best paper. Silakan saja nanti dia juga menjadi banyak narasumber pada acara-acara nasional. Lalu dia juga banyak mendapatkan penghargaan. Bukan perlu buat Bapak Muhammad Amri. Mungkin kita menunggu Pak Adi. Saya akan bacakan dulu. Pak Adi Purnomo ini lulus dari jurusan arsitektur Universitas Gadjah Mada. Beliau masuk tahun 86. Lalu sejumlah prestasi luar biasa kalau saya lihat dari tahun 2002 sampai 2015 bisa dibaca pada paper yang saya sampaikan. Lalu beliau juga sangat luar biasa studi berkaitan dengan material-material seperti kayu, bata, batako, tanah dan sebagainya. Lalu beliau juga banyak terkait dengan kuliah umum. Lalu banyak pameran-pameran yang telah dilaksanakan baik di dalam maupun di luar negeri. Berikan terus buat Pak Adi. Terima kasih. Selanjutnya ini waktu kami berikan kepada Pak Amri dulu. Kita 30 menit Pak Amri ya. Sudah siap Mas? Silakan Pak Amri, sekitar 30 menit dan kita akan diskusi. Monggo. Terima kasih Pak Paroko atas kesempatannya. Yang berikutnya juga terima kasih oleh Pak Kiai DIY yang sempat hadir pada hari ini dan menemani kami dan ketua Kelompok Kiai ini, Pak Budini dan seluruh jajaran dosen-dosen yang ada di UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Acara hari ini itu sebenarnya sudah lama kita rencanakan dengan Pak Lolo sejak kejadian gempa Lombok. Ya, kejadian Lombok terjitus kan sempat Lombok dan coba kita bahas apa kira-kira yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat luas khususnya teman-teman di UI. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan materi tentang proses forensik dalam rangka kebencanaan. Ya, coba lanjut. Lanjut ya. Materi ini tidak spesifik tentang kebencanaan saja, karena beberapa hal teknis akan kita bahas. Nah, ini referensi dulu ya, beberapa lembaga yang sering kami dampingi dalam proses investigasi, semuanya terkait dengan forensik engineering ya.
Jadi nanti ada penjelasan tentang forensik itu apa dan tujuannya itu apa. Ya, lanjut. Ini kira-kira kerangka materi yang akan sampaikan. Ada 4 bagian. Bisa agak cepat karena mungkin lumayan padat. Sebetulnya ini materi kalau dibawakan sebetulnya 1 semester. Harus 1 semester, tidak bisa tidak. Dan itu membutuhkan kelihatannya refreshing materi dari zaman kita kuliah dulu. Pak periode kita kurikulumnya berbeda dengan yang 144, bagus ya. Ini kelihatannya harus kembali ke kurikulum yang lama. Yang pertama tentang rekayasa forensik, dan yang kedua tentang sistem, komponen, dan elemen dari konstruksi. Kenapa ini menjadi penting? Tidak, kita tidak akan tahu persis forensik itu apa kalau bagian dua ini tidak kita kenali. Yang berikutnya tentang pekerjaan konstruksi dan perjalanan, dan yang terakhir tentang kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan. Ya. Yang pertama tentang rekayasa forensik ini definisinya, ya lanjut. Lanjut aja. Sebelum masuk ke definisi, ini perlu kita kenali undang-undang yang terkait dengan sektor konstruksi. Ada 6 yang saya catat ya gitu. Tentang bangunan gedung, jalan, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, jasa konstruksi, dan yang terakhir tentang arsitek nomor 6 tahun 2017. Ya, lanjut. Nah, apa utilisasi dari rekayasa forensik? Ada 5 di situ. Yang selama ini saya jalani 4. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ini yang materi yang diminta oleh Pak Wongko untuk saya coba sampaikan itu adalah yang kelima, yang merah, terkait dengan kebencanaan. Tapi secara umum, secara general, polanya itu sama. Pola dari kelima utilisasi ini sebetulnya sama. Ya, lanjut. Nah, ini definisi yang saya kutip dari NIR dan ada juga dari ACA, American Society of Civil Engineering. Forensic engineering has been defined as the investigation of failure ranging from susceptibility to catastrophic, which may lead to later activity, including both civil and kriminal. Jadi, kalau cerita forensik, intinya misinya itu pasti ada urusan legal di dalamnya. Wajib. Dan harus urusannya legal. Di luar dari itu, non-forensik namanya. Bisa tetap investigasi, tetap dilakukan investigasi, tapi misinya bukan forensik, non-forensik namanya. Di beberapa referensi dan kutipan yang kita baca, kalau adik-adik atau teman-teman coba cari referensi tentang forensik, memang forensik di kedokteran pun tujuannya itu untuk urusan legal. Coba ya, coba mungkin di internet, ketik forensik, semuanya menuju ke arah urusan penegakan. Penegakan hukum intinya. Jadi forensik itu intinya adalah penegakan hukum. Ya, itu yang definisi yang di bawah. Yang menginvestigasi satu material, produk atau structure itu penting digarisbawahi karena justru di sini ada kata kuncinya justru di 3 poin ini yang ditekankan bahwa untuk terlibat dalam proses investigasi, pengetahuan ilmu tentang material, produk, dan structure ini wajib untuk kita bekali diri kalau mau berkecimpung di bidang forensik tentunya. Ya, lanjut.
Ini keterangan lain atau tambahan terkait dengan forensic engineer. Generally, the purpose of forensic engineering investigation is locate cause or causes of failure. Intinya tentang kecelakaan. It can also involve investigation of intellectual property. Nah, ini sangat penting untuk kita garis bawahi bahwa mungkin akan melibatkan intellectual property dalam proses investigasi kita. Contohnya, mungkin akan membutuhkan metode khusus atau sistem khusus dalam menyelidiki satu material, satu produk, atau satu sistem yang akan kita uji, contohnya. Tentang, bisa soal paten juga, tidak harus intellectual property, mungkin juga soal paten. Dan yang terakhir ini adalah definisi dari ACA, American Society Civil Engineer, yaitu tidak hanya urusan katastrofik seperti ketika bangunan atau jembatan itu runtuh, tapi juga soal fasilitas atau bagian dari fasilitas yang tidak bekerja atau tidak perform pada fungsinya, dengan pada fungsinya yang diminta oleh orang. Nah, ini ya sudah mulai masuk wilayah desain, hati-hati karena sudah masuk wilayah desain. Di owner desain profesional, nah ini pasti arsitek yang dimaksud itu desain profesional dan engineer. Engineer pun disebut desain profesional karena dia mendesain sistem struktur, bukan sistem atau dari buildingnya. Atau konstruktor, konstruktor itu kontraktor. Ya, lanjut. Nah, ini saya ambil dari beberapa referensi tentang tahapan dari forensik itu. Sebetulnya simpel, ada empat. Yang pertama tentang kompilasi atau pengumpulan, mereka menyebutnya acquisition, ya. Mengakuisisi seluruh data, apa yang dianggap relevan dengan kejadian yang akan diinvestigasi. Yang kedua, tentang pemeliharaan data. Pemeliharaan data ini penting karena beberapa material, beberapa bahan yang kita lakukan investigasi itu dalam waktu tertentu biasanya dia akan mengalami penurunan kualitas. Jadi pembelajaran itu penting untuk menjaga agar kualitas bahan yang kita periksa itu tidak menurun. Karena belum tentu pada saat pengambilan sampling atau sampel itu bisa langsung dilakukan pengujian. Belum tentu. Pengujian bisa atau tidaknya dilakukan pengujian itu biasanya kami memohon izin kepada penyidik. Harus ada izin, Pak. Menguji pun itu harus ada izin dari penyidik. Nggak bisa langsung main bawa aja ke lab. Selama ini beberapa lab yang sering kami gunakan lebih dominan dan lebih sering malah dengan pihak kampus. Kalau di Jakarta, beberapa kampus kami sering berhubungan. Dan itu punya cerita sendiri nanti di persidangan. Di persidangan itu, soal pembagian itu ada ceritanya sendiri. Bahkan bisa sampai berdebat dengan penasihat hukum terdakwa soal pengujian. Nanti kita cerita. Yang ketiga tentang analisis. Ya tentunya menganalisis dari hasil investigasi. Ini satu poin penting barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan forensik ini. Bisa dikatakan atau hampir bisa dikatakan tidak ada metode khusus atau spesifik yang dijadikan bakuan. Kenapa? Karena forensik ini sifatnya harus bisa dipahami oleh umum, harus bisa dipahami oleh pihak yang berwajib, sehingga hasil dari forensik ini dibaca sebagai apa adanya kejadian yang kita
baca di koran mungkin, nonton di TV barangkali. Tidak ada yang spesifik, bahkan spesifik itu tidak ada. Jadi bagaimana kita menganalisis itu, pakailah cara-cara yang dikenal, yang sudah dikenal. Kalau kita menggunakan cara yang tidak umum, malah menjadi pertanyaan Pak, oleh penyidik. Penyidik malah mempertanyakan metode apa yang kita pakai dalam proses analisis itu. Dan yang terakhir tentunya hasil dari forensik itu harus bisa dipresentasikan, karena kalau tidak, ya dia sekedar menjadi bahan investigasi saja tanpa diketahui manfaatnya dan hasil akhirnya dari forensik itu. Jadi sekedar data aja pengetahuan, tapi tidak dipresentasikan, mungkin dari sisi manfaatnya tidak terpenuhi syarat-syarat itu. Ya, tadi. Nah, ini tahapan forensik terkait dengan akuisisi. Pengalaman kami menunjukkan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, tentunya kejeliannya. Kejelian kita melihat data itu ini relevan apa tidak. Karena soal data itu relevan apa tidak, betul-betul sama sekali penyidik pun tidak akan bisa mengetahui ini data relevan atau tidak. Yang tahu hanya kita. Kita diminta oleh penyidik itu status kita, ya. Status kita itu memang sebagai ahli. Jadi Anda harus jeli melihat data yang Anda ambil atau data yang Anda akan uji itu relevan atau tidak. Yang kedua, tentunya dibutuhkan ketekunannya, harus betul. Jadi teman-teman yang mau berkecimpung di bidang forensik ini, salah keduanya harus betul. Yang ketiga, masih terkait dengan itu, butuh ketelitian. Beda ya, ketelitian dengan ketekunan. Beda kan ketekunan dan ketelitian. Dan yang terakhir tentunya tetap dibutuhkan kewaspadaan. Kasus pertama yang saya tangani itu di tahun 2012. Kewaspadaan itu karena kasus pertama yang saya tangani itu atap sekolah, kuda-kuda majalengan yang roboh. Dan kita masuk di bawah geruntuhan itu yang masih dalam posisinya condong. Kalau tidak waspada, ngeri juga kan? Bisa ketimpa sendiri dengan bagian dari bangunan yang roboh itu. Waspada baik terhadap bangunannya sendiri, bahkan mungkin terhadap orang. Terhadap orang kita tetap waspada. Karena kita tidak tahu yang kita periksa ini orangnya ke belakang atau enggak. Tetap butuh waspada yang tinggi. Ya, lanjut. Nah, untuk pemeliharaan saya kira standar, kecukupan datanya perlu diukur, ukuran datanya juga perlu diukur, cukup apa tidak, segini itu, segenggam ini cukup apa enggak. 1 x 1 meter itu cukup apa enggak, bahan tertentu yang akan kita uji. Potongan besi beton sepanjang berapa yang dianggap cukup dan berapa banyak, itu adalah ukuran data namanya. Penempatan datanya di mana kita akan taruh, stabilitas dan konsistensinya tadi terkait dengan kerusakan, sampling. Identitas datanya lebih penting lagi, jadi setiap sampling yang kita ambil itu harus ada identitasnya. Karena itu akan bunyi nanti di dalam laporan kita. Dan yang terakhir, keamanan datanya tentunya wajib kita jaga. Ya, lanjut. Nah, soal analisis, masih proses unsurnya sama dengan tadi. Butir-butir yang harus kita perhatikan itu ada ketekunannya, kejelian, ketelitian, dan kewaspadaan. Itu bukannya saya lagi bunyi ya, saya cuma ngetes alat itu. Karena tim
tim khusus untuk operator hemat itu ada. Saya cuma menguji alatnya sudah dikalibrasi apa belum. Alat itu kalau meragukan kita bisa reject untuk minta ganti hemat tes, ori dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, untuk presentasi yang penting untuk kita sampaikan, karena biasanya kami dipanggil oleh penyidik itu diminta presentasi kan hasil dari investigasi kita itu. Poin pertama yang penting kerangka pikirnya kita apa tentang masalah itu apa. Yang kedua itu harus runtut. Runtut. Dan yang ketiga ajak bahasa Jawa dari Pak Umar, ajak itu bahasa Jawa ya. Jadi informasinya itu harus ajak, nggak bisa parsial-parsial. Dan yang terakhir yang tadi saya bilang, isinya itu isi laporan Anda atau presentasi Anda itu bisa dipahami dan itu ya, supaya bisa dipahami biasanya orang melihatnya oh iya ya, karena ini dia seperti ini ya, oh karena bahannya ini dia menjadi begini ya, dan seterusnya. Itu yang saya tuliskan sebagai kewajaran. Nggak ada yang sangat luar biasa. Contoh mungkin yang, ini pendapat saya pribadi, tidak terkait dengan kejadian yang sebenarnya. Kejadian runtuhnya dinding penahan tanah, karena kebetulan saya yang menginvestigasi di Bandara Cengkareng, yang menimpa mobil cewek yang pulang kantor jam 3 subuh belum datang, tertimpa retaining wall, meninggal. Kebetulan saya yang menginvestigasi. Kewajaran yang saya maksud di situ, pemikiran bahwa ada yang tidak beres dengan bagian dari strukturnya atau elemen strukturnya, dan ternyata itu terbukti. Jadi pikirannya nggak usah yang macam-macam dulu, pasti ada yang tidak beres deh dengan urusan strukturnya atau konstruksinya. Begitu kita lihat ini betul, ternyata ada yang tidak beres. Kita ngacak lagi mundur ke belakang, ternyata urusan desainnya yang nggak benar. Jadi proses pelaksanaan itu kita teliti sampai sekecil-kecilnya, apa yang Anda gunakan, kapan proses pengejarannya, berapa lama, dan seterusnya. Kita tanya, intervensi langsung dengan kepala lapangannya, kepala proyek itu istilahnya proyek manager. Itu kepala proyek istilahnya si BUMN yang kerja itu, kita tanya berapa lama prosesnya dan seterusnya, kita catat. Semuanya cuma mencatat dan merekam. Setelah itu baru kita buat interpretasi asal atas hasil wawancara itu, kita simpulkan, oh ya, tidak ada masalah di belakang. Ada beberapa poin yang menjadi masalah, nanti kita akan cerita di belakang pada saat materi pabrik. Ya, lanjut. Nah, tahapan investigasi itu di pihak kepolisian dan kejaksaan sudah lewat tahun ini? Belum? Oh, masih ada. Biasanya yang kami lakukan itu ada tiga, ada yang pra penyelidikan. Ini pra penyelidikan ini biasanya kami yang minta, karena kami nggak mau langsung masuk ke proses penyelidikan, karena itu sudah masuk proses pro justisia namanya. Pro justisia itu harus sudah legal, ada surat panggilan, ada surat tugas buat saya untuk mendampingi penyidik dan seterusnya, itu sudah masuk penyelidikan dan penyidikan. Jadi proses resmi di penyidik itu ada dua, penyelidikan dan penyidikan. Nah, proses yang pertama, yang awal ini, pra penyelidikan biasanya kami yang minta, karena kami mau lihat standing kasusnya ini kayak apa sih, layak atau enggak untuk dilanjutkan investigasinya atau tidak. Kita berhak untuk minta itu, tahapan itu ke penyidik. Jadi kita tidak bisa juga buta-buta. Oh ya, kan oke, okay, kita pakai enggak. Dibutuhkan pertimbangan Anda sebagai expert. Anda itu ahli, nanti kalau sudah lulus, detail Anda itu sebetulnya expert, ahli. Karena Anda dianggap juga mengetahui hal-hal teknis terkait bidang Anda.
Nah, biasanya penyelidikan itu sifatnya, penyelidikan itu sifatnya gambaran umum dari satu kasus, gambaran umum aja. Begitu masuk ke penyelidikan, logistiknya, yang diukur biasanya kuantitatifnya. Kuantitatif dan kuantitatifnya, ada orang roboh akan dicek kuantitasnya berapa dan seterusnya, berapa volumenya, berapa luasannya dan seterusnya. Begitu masuk ke penyelidikan, dia akan meningkat statusnya, kualitasnya yang akan kita cek, investigasi. Benar nggak waktunya, benar nggak speknya, benar nggak bahannya dan seterusnya, daya tahannya dan seterusnya. Itu yang sifatnya kualitatif. Ya, lanjut. Lanjut. Ini bagian kedua, sistem komponen dan elemen konstruksi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya kurikulum kita yang dulu baru kelihatannya sangat berperan di sini. Lanjut. Ini secara nomenklatur, nomenklatur yang kita kenal di pemerintah itu dikenal ASMET namanya, singkatan dari arsitektur, struktur, mekanika elektrikal, dan tata lingkungan. Itu ya yang kita kenal di nomenklatur pemerintah. Interior masuk di dalamnya tentu. Ya, lanjut. Ini sistem struktur secara utuh, khususnya bangunan gedung yang kita kenali. Ada fondasi, ada kolom. Mudah-mudahan masih dikenali nih untuk dikhususkan, masih dikenali ya, mudah-mudahan dikenali. Lantai ada di biasa, ada atap kalau dia struktur atap. Ya, lanjut. Ini adalah posisi dari masing-masing elemen. Karena tadi sudah masuk ke elemennya. Dan yang kanan itu adalah titik-titik kritis. Titik kritis yang terkait dengan kebencanaan. Nanti akan kita bahas kegagalan terkait kebencanaan di masing-masing. Di beberapa, bukan masing-masing. Di beberapa titik kritis yang ada di para